Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya di Fadil Akbar TV. Seperti biasa, hari ini saya mau ngonten Mio Mama lagi, teman-teman. Project lagi, teman-teman. Ini saya mau masang standar 2 chrome, teman-teman. Ini kan kemarin itu saya belum sempat beli karena saya waktunya masih rapat, teman-teman. Ada pekerjaan project-project lainnya. Nah ini kebetulan saya udah beli standar 2 nya belinya kemarin sih, teman-teman. Ini mumpung masih pagi, saya mau pasang aja ke bengkel. Itu aja, ini saya udah beli standar 2 yang ukuran 17 ya, teman-teman. Ini saya spillkan dulu seperti apa standar 2 nya, teman-teman. Nah ini dia, teman-teman. Ini kemarin saya habis beli standarnya. Jadi kan di motor Mio Mama itu standar 2 nya masih standar, teman-teman, masih ukuran 14. Jadi ya, karena saya pakai ring 17, jadi kalau standar 2 itu agak kurang tinggi, teman-teman. Jadi ya saya belikan lagi yang ukuran ring 17 nih, teman-teman. Ini saya belikan untuk pakaian Mio ya, teman-teman. Mio Nuvo sama aja, teman-teman. Tuh, setengah. Ini ukuran 17 ya, teman-teman. Ukuran 17. Ini udah dapat pairnya juga. Pembelian standar dapat pair juga, sama seperti yang saya beli standar 1, teman-teman. Ini udah ada pairnya juga. Jadi tinggal pasang. Berhubung alatnya saya nggak ada, jadi ya saya mau bawa ke bengkelnya aja sekalian saya mau masang ini, teman-teman. Ini baut propol yang kemarin itu kan belum sempat pasang propol kaliper. Nah ini mau saya pasang sekalian lah di bengkel aja, daripada saya pukul-pukul sendiri malah nanti rusak. Lebih baik serahkan ke bengkel, teman-teman. Alatnya juga kurang mumpuni di rumah, jadi ya ini mau saya langsung pasang aja, teman-teman ya. Langsung berangkat aja, teman-teman. Jangan pakai lama, keburu siang nanti panas. Ciao. Wish, sudah kebuka, bro, sama Mas Rijal dengan pukulan maut. Ini enggak seret, cuma agak seret. Untung dilelah enggak macet. Apa? Tenggel pukul. Udah lepas asnya. Asnya, bro. Ini cuma seret, tidak macet ya. Pokoknya es, nanti kita review di rumah. Ini saya pasang ini juga nih. Ini juga nih bautnya. Tuh. Asik-asik gore. Udah kepasang nih. Brother-brother, ini tinggal pesan baut depan bersama Mas Rijal. Bengkel dulu. Udah kepasang nih, wih. Kita ini gendong kuat lanjut. Hah? Ini tadi saya sempat eman-eman karena bawa 75.000 di ketok-ketok. Aduh, ini untuk Rijal ya. Saya tak muntung nih kayaknya nih. Tapi memang saya ini yang lama nih. Ini yang lama, bautnya itu yang baru. Tuh. Ini gombal ini. Enggak aman. Oke, teman-teman. Ini dia. Saya sudah sampai rumah dan sudah kepasang tadi. Ini penampakannya, teman-teman. Ini standar 217. Ini tadi sempat susah dibukanya, teman-teman ya. Saya kirain macet. Enggak taunya ini enggak macet, teman-teman. Ini cuma apa namanya? Cuma agak seret asnya ini tadi itu. Agak seret. Jadi dibenerin tadi di gerinda tipis-tipis. Sudah kepasang nih. Ini ring 17 ya, teman-teman. Ini buat ring 17. Jadi banyak agak tinggi nih. Kurang lebih 3 jari, teman-teman. 3 jari. Jadi aman, teman-teman. Ini juga hujan. Hujan. Jadi ini kan ngepasin. Ini standar, aduh, kotor ini. Ini standar satunya chrome. Tuh. Engkol chrome, ini chrome. Jadi lebih asik, teman-teman. Lebih apa ya? Lebih ketemulah konsepnya di chrome. Mungkin next time ini mau saya ganti juga yang chrome. Jadi ya sementara standar 2 nya dulu, teman-teman. Mantap, teman-teman. Standar 2 nya mantap tuh. Ini bautnya juga udah kepasang ya, teman-teman. Bautnya udah kepasang. Propolnya tuh udah kepasang. Dua-duanya jadi ya aman. Ini yang kemarin, teman-teman. Ini kampas remnya, teman-teman. Bukan nyangkut ya. Ini karena kampas remnya baru, jadi ya agak seret. Wajar. Kampas rem baru, cakramnya baru. Jadi ya kayak gini, teman-teman. Ini yang kemarin, jadi ya saya ganti yang baru nih.
Ini sudah saya sesuaikan juga, jadi nggak nyangkut lagi belakangnya. Sudah aman, tetap. Sudah kayak tadi bersih loh. Ini hujan juga cuacanya loh. Hujan. Biasa lagi musim hujan teman-teman. Padahal tadi siang itu panas banget. Tadi siang panas, sekarang malah hujan. Kita lihat teman-teman. Konten hari ini ada pemasangan standar 2 ring 17 buat Mio teman-teman. Mudah. Kalau yang seret mungkin bisa dibakar dulu teman-teman, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa ini bisa rawan pecah ya teman-teman. Ini tadi tempat saya alhamdulillah masih bisa diakalin, jadi nggak perlu dibakar, nggak perlu digedor-gedor terlalu banyak. Jadi udah keluar. Ada juga yang kalau seret lebih baik diakalin lah, jangan digedor ini, karena kan kalau digedor gampang pecah. Ini kan tengkes teman-teman. Ya, walaupun dia nggak bagian, nggak di bagian apa namanya, nggak di bagian tengkes dalam, tapi kan kalau pecah ini teman-teman, nggak bisa dipasang standar lagi. Bisa pun dicor. Jadi ya lebih berhati-hati untuk buka standar duanya ini. Lebih baik dibawa ke bengkel aja teman-teman. Kalau saya ini tak bawa ke bengkel karena saya takut ininya rusak. Jadi ya saya bawa ke bengkel. Itu aja teman-teman konten hari ini, pemasangan standar 2 ring 17. Jadi katanya cakep, krom ketemu krom. Stepnya mungkin next time saya ganti krom juga teman-teman. Itu aja konten saya hari ini. Mumpung hujan, ini suaranya mungkin nggak kedengar, agak berisik tuh cuaca hari ini. Sekian aja konten saya hari ini. Saksikan terus di konten-konten saya selanjutnya. Sampai berjumpa lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.